Ketemu. Secara kualitas saya pikir Panama sangat bagus, terutama dalam segi fisik, ucap pelatih yang tampil di Piala Dunia U20 1979 ini. Salah satu kelebihan Panama yang harus diantisipasi adalah tinggi badan. Dengan postur yang menjulang, Panama disebutnya kalah memainkan bola panjang dan umpan silang. Menghadapi tim seperti ini, pertahanan Indonesia harus rapat. Jika tidak solid saat antisipasi bola mati, seperti tendangan bebas dan sepak pojok, bahaya mengintai Indonesia. Satu gol Ekuador ke gawang Indonesia U17 menjadi bukti. Gawang Garuda Asia dibobol Ekuador lewat sundulan yang berawal dari sepak pojok. Barisan pertahanan Indonesia lengah. Keadaan fisik para pemain timnas Indonesia U17 mengalami penurunan yang mencolok, khususnya setelah babak kedua, sebagaimana diakui oleh sang kapten, Iqbal Gwijangge. Pemain dari Barito Putra tersebut mengamini bahwa kelelahan tim dalam pertandingan melawan Ekuador U17 dipengaruhi oleh kondisi cuaca yang ekstrim dan intensitas pertandingan yang tinggi. Pentingnya memperbaiki kondisi fisik menjadi sorotan yang diakui oleh Bima Sakti dan staf pelatih. Sebagai langkah krusial agar timnas Indonesia U17 dapat terus bersaing di Piala Dunia U17 2023. Selain itu, kelemahan dalam passing dan kontrol menjadi fokus utama lainnya. Kesalahan operan dan kurangnya kendali bola memberikan keuntungan kepada Ekuador, yang mampu menciptakan peluang dari setiap kesalahan tersebut. Peningkatan akurasi operan dan kontrol bola menjadi aspek mendasar yang harus diperhatikan oleh skuad Indonesia ketika berlaga di panggung sebesar Piala Dunia U17.